Selamat datang kembali di channelnya Kamera Ponsel. Oke guys, hari ini destinasi kami adalah Kayu Aro. Di sini kami harus mengendarai motor dan menempuh jalanan aspal, melihat pemandangan alam yang cukup indah. Di tengah jalan, saya bertemu dengan seorang pemandu hebat dari Kerinci. Beliau membawa saya ke sebuah tempat yang katanya adalah salah satu lokasi dari Rawa Bento, dan disinilah tempatnya. Ya, inilah spot sebuah jalan menuju Rawa Bento. Ini adalah tempat persinggahan salah satu. Ya, inilah salah satu tempat persinggahan dari rute perjalanan Rawa Bento. Di sini saya bersama pemandu yang cukup profesional dari Kerinci. Beliau ini mahir di tiga bahasa. You can call me Ray. Ray. I'm from Michigan, USA. Oh, okay. Wow. Di salah satu spot yang kami kunjungi, isi menemukan banyak sekali bebek yang sedang asik berenang. Anak ini siapa? Ini kan yang dari urusan terkenal tuh ya. Di sini kami disambut dengan ramah. Ini adalah rumah dari salah satu teman kami. Di sini kami mengadu cukup lama dengan bersenandurau, bercakap-cakap dan sebagainya. Kayu Aro tidak hanya terkenal dengan tehnya yang begitu luas, akan tetapi di sini juga terdapat banyak sekali ladang-ladang kopi yang begitu subur. Ini adalah salah satu ladang kopi yang kami kunjungi. Berkendara di tengah-tengah hamparan padang teh terluas di Indonesia, sensasinya begitu luar biasa. Di sini kita akan melihat begitu luasnya hamparan hijau teh yang paling berkualitas di dunia, kebun teh Kayu Aro. Buka lem. Tak bangku.
pun tak ngapa-ngapain bang, cuma numpang duduk. Eh, jangan macam-macam sini ya. Tak bang, megang-megang dikit lah. Jangan macam-macam. Tak megang-megang dikit lah. Ini daerah yang angker sini tau. Tak megang dikit lah tadi bang. Nanti keserupan. Iya bang, iya. Oke. Tak sekali lagi. Nanti kalau keserupan panggil saya. Ya sekali lagi tak apa-apa ya bang. Oh, enggak apa-apa. Setelah cukup lama berhenti di tempat ini, kami pun melanjutkan perjalanan. Bang Jo. Ya, saat ini kami berada di Kayu Aro. Ah, itu yang motor tuh. Ya. Saat ini saya berada di kebun teh Kayu Aro. Inilah hamparan perang teh terluas di Indonesia. Ya, khususnya mengunjungi kebun teh terluas di Indonesia sekaligus kedua di dunia. Inilah kebun teh Kayu Aro yang konon katanya adalah teh yang paling berkualitas. Waktu terus berjalan, dan hari pun kini telah berganti sore. Tenggelamnya mentari di ufuk barat adalah suatu pertanda bahwa pertemuan kita di hari ini akan segera berakhir. Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, share. Like, comment, dan share. Jangan lupa like, comment, dan share.